بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد الحمد لله dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa belajar. Ini adalah majelis kita yang keempat dalam syarah Mutammimah yang disebut Durratul Bahiyyah karangan Ahmad bin Sabit Al-Wasabi rahimahullah. Kemarin pada pertemuan sebelumnya, majelis yang ketiga, kita sudah membahas tentang definisi al-kalam, yang mana itulah inti yang dibahas atau objek pembahasan ilmu nahwu, yaitu al-kalam. Apa itu al-kalam? Ada empat kriterianya yang sudah disyarah kemarin, yaitu al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil-wad'i. Ya. Dia harus lafaz, murakkab, mufid, dan bil-wad'i. Sudah kalian fahami insyaallah apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, dan apa itu al-wad'i. Intinya al-kalam adalah jumlah. Ya. Dia jumlah. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah pertama, kalam itu karena tersusun, maka susunannya itu minimalnya berapa? Susunannya terdiri dari apa saja. Itu yang akan kita bahas sekarang. Dan kedua, nanti kita akan membahas tentang al-kalimah. Ya, yaitu penyusun kalam. Yaitu terdiri dari al-kalimah. Apakah itu al-kalimah? Nanti akan kita bahas dalam majelis ini insyaAllah. Jadi pembahasan kita dua ini. Kata al-matin rahimahullah, ya, muallif al-matin Muhammad bin Muhammad al-Ra'ini, wa aqallu ma yata'allafu min ismain, yang paling sedikitnya kalam itu tersusun dari dua isim. Nahu zaidun qa'imun, zaid dan qa'im. Tersusun jumlah, tersusun kalam dari dua isim. Au min fi'lin wasmin, yang kedua dari satu fi'il dan satu isim. Nahu qama zaidun. Ini minimalnya. Susunan kalam minimalnya seperti ini. Dua isim atau isim dan fi'il. Ya. Enggak ada fi'il dan fi'il, ya. Atau isim dan huruf, ya. Atau huruf dengan huruf, ya. Barakallahu fikum. Asy-syarah. Qawluhu ma yata'allafu. Ya. Minimal tersusun, ya. At-ta'alluf apa itu? At-ta'aluf wat-ta'lif wuku'ul ulfah wat-tanasubi bainal juz'ayin. Adanya kesesuaian antara dua bagian. Itulah namanya ta'aluf. Ya. Ta'allafah tersusun. Apa maksudnya ta'alluf? Itu terjadi kesesuaian. Pas. Ya. Bisa berpasangan. Wa huwa akhassu min at-tarkib. Ya. Ta'alluf itu lebih khusus lagi dibanding terkib. Ya. Ta'lif itu lebih khusus dibanding terkib. Idh terkibu dhammu kalimatin ila ukhra fa'akthar. Ya. Karena yang namanya terkib itu menggabungkan satu kata ke kata yang lain. Ya. Satu ke satu yang lain atau lebih dari satu.
umum dia kalau tak tarkib. Fakullu mu'allafin murakkabun min ghairi aksin. Sehingga setiap sesuatu yang disebut dia itu murakkab, disebut mu'allaf, dipasangkan dan cocok, itu mestilah dia murakkab, yaitu terpasang. Tapi tidak sebaliknya, artinya tidak semua yang dipasang itu cocok. Ya. Sebuah kelompok dipasangkan, belum tentu cocok semua. Ya. Tapi dia disebut murakkab, murakkab min rijal. Ya. Hadzal fariq murakkab min rijal misalnya. Tim ini tersusun dari beberapa orang, tapi belum tentu dibilang mu'allaf. Ya. Karena namanya mu'allaf harus cocok, pas. Ya. Ini cuma istilah saja. Qauluhu min ismain ay haqiqatan aw hukman, tersusun tersusun, kan kita terjemahkan ta'lif itu tersusun, tarkib juga tersusun tapi maksudnya di sini mengacu pada yang sebelumnya, yaitu ta'lif, tersusun dan pas tersusun dari dua isim. Baik dua isim itu memang benar-benar dua, au hukman, atau secara hukum dia dua, walaupun tidak dua. Fal awal, yang secara hakikat dia dua adalah haza zaidun, dua isim. Wasani, yang secara hukum saja dia dua, tapi hakikatnya yang zahir tidak dua. Kamitsalil musannif. Dia secara hukum dua, tapi kalau dilihat tidak dua. Adalah seperti contoh musannif, yang disebutkan musannif. Fa innal wasfa ma'a marfu'ihil mustatir fi hukmil ismil mufradi. Karena wasf, diingat-ingat yang namanya wasfun atau sifah dalam ilmu nahwu, artinya isim fa'il atau isim maf'ul. Ini maksud di sini zaidun qa'im, qa'im, itu namanya wasf, sifat. Disertai marfu'nya yang mustatir itu fi hukmil ismil mufrad, dia dianggap satu isim saja. Apa maksudnya? Kembali ke ilmu sharaf, yaitu qa'im itu kan isim fa'il, sedangkan isim fa'il itu terkandung padanya dhamir, sebagaimana fi'il qama ada dhamir huwa, demikian pula qa'imun ada dhamir huwa, itu yang dimaksud. Berarti kata qa'imun itu hakikatnya dua isim. Yang pertama kata qa'im itu sendiri, yang kedua isim dhamir mustatir padanya, itu yang dimaksud. Tapi dianggap dia sebagai isim mufrad, itu satu saja. Bidalili anna dhamir al-mustatir fihi la yabruzu fi tasniyatin wala jam'in. Dalilnya dia dianggap isim mufrad, satu isim saja. Dhamir mustatir ini tidaklah terlihat ketika tasniyah atau ketika jama', tidak terlihat dhamirnya itu. Az-zaidani qa'imani. Qa'imani alifnya tanda tasniyah, bukan dhamir. Az-zaiduna qa'imuna, wawunya bukan dhamir, tapi tanda jama'. Zaidani alif tanda i'rab. Az-zaiduna waw tanda i'rab, bukan dhamir, itu maksudnya. Tapi secara kaidah isim fa'il itu terkandung padanya dhamir, tapi dia mustatir wujuban, enggak bisa terlihat. Wa amma nahu qa'imani wa qa'imuna fal alif wal wawu harfa tasniyatin wa jam'in. Adapun seperti contoh yang Anda sebutkan tadi,
juga di sini qaimani ada alifnya, qaimuna ada wawunya. Maka alif dan wawu kata beliau adalah tanda tasniyah dan jamak. Ya. Tanda tasniyah dan jamak itu i'rabnya, tanda i'rab. Wadh-dhamir mustatirun fihi ma bi khilafil fi'li. Sedangkan apa? Dhamirnya ada mustatir di situ. Pada qaimanan dan qaimuna ada dhamir. Beda halnya dengan fi'il. Dari sisi dhamir sama ada dhamirnya, cuma bedanya fa inna dhamira fihi kalimatun bi ra'siha. Ya, dhamir yang ada pada fi'il itu adalah ya kata itu sendiri, kata dhamir yang ada itu. Bidalil annahu yabruzu fit tasniyati wal jam'i, dalilnya terlihat ya ketika musanna dan jamak. Nahu qama wa qamu. Ya. Jadi ini bedanya. Al-muhim kembali ke pembahasan tadi, tersusun dari dua isim ya. Dua isim yang dimaksud yaitu baik hakikat ya, memang dua isim benar-benar, atau dia aslinya tiga isim misalnya. Seperti tadi ya, Zaidun Qaim. Ini kan terlihat dua isim, tapi kalau dirinci Qaim itu sendiri tersusun dari dua isim. Satunya terlihat yaitu Qaim, satunya mustatir ya. Jadi yang dimaksud adalah yang terlihat saja ya. Yang terlihat saja dilihat ya, dua ini ya. Barakallahu fikum. Dan secara hukum. Ya. Kemudian ke syarah berikutnya. Wa qawluhu aw min fi'lin wasmin. Model kedua dari kalam adalah tersusun dari fi'il dan isim. Satu fi'il, satu isim. Urifa min hadha walladhi qablahu annal kalam la yata'allafu min fi'lain wala min harfain wala min fi'lin wa harfin wala min ismin wa harf ya. Model kedua tersusun dari fi'il dan isim. Berarti dari sini diketahui bahwasanya kalam itu tidak mungkin tersusun dari dua fi'il tanpa isim, atau dua huruf saja tanpa yang lain, wala, dan juga tidak mungkin dari fi'il dan huruf saja tanpa yang lain, dan juga tidak mungkin dari isim dan huruf saja tanpa yang lain. Kemudian beliau memunculkan iskal yang seolah-olah ada kalam yang tersusun dari huruf dan isim. Bagaimana menjawabnya? Kata beliau, wa amma nahwu ya Zaidu. Ya, ini kan ya Zaidu sudah difahami. Ini manggil Zaid. Tersusun dari huruf nida dan isim. Sementara disebutkan di matan isim dan fi'il atau dua isim. Berarti isim dan huruf enggak masuk. Tapi kok ada? Disebutkan di sini, famu'allafun min fi'ilin wasmain. Ini hakikatnya tersusun dari satu fi'il dan dua isim. Ya. Bagaimana bisa? Li'anna harfan nida' na'ibun an fi'ilin mahzufin ma'fa'ilihi. Karena huruf nida' ya, itu adalah pengganti wakil dari fi'il dan fa'il yang dihapus. Takdirannya adalah unadi. Itu takdirannya. Makanya Zaidu dibilang mabniun alal dhammi fi mahalli nasbin. Ya, sudah lewat di pembahasan maf'ul bih. Bahwasanya munada itu termasuk maf'ul bihi. Barakallahu fikum. Apa yang masukkan? Yang mansubkan adalah fi'il mahdzuf ya. Itulah yang dimaksud di sini, berarti ya Zaidu bukan berarti jumlah bisa tersusun dari huruf dan isim, akan tapi ini ditakwil, kembalikan ke aslinya ya. Tersusun dari satu fi'il dan dua isim.
Kemudian pembahasan kedua, setelah menyebutkan bahwasanya al-kalam tersusun dari isim dan fi'il atau dua isim, dan kita ketahui bahwasanya ini adalah al-kalimah dua-duanya, ya, baik isim maupun fi'il. Maka kita di sini membahas kalimah. Ya. Dalam matan disebutkan al-kalimatu qawlun mufradun. Ya. Qawlun mufradun. Qawl yang mufrad. Ya. Satu kata saja. Ya. Wa qawluhu al-kalimah hiya bifathil kafi wa kasril lam. Ya. Kali. Ya. Kali. Kalimatun. Wa fiha lughatani ukhrayan. Ada dua lughah yang lain. Untuk menyebut kalimah ini ada dua cara lain. Selain kalimatun. Ihdahuma bifathil kaf wa sukunil lam ala wazni tamratin. Model yang pertama selain kalimah adalah kafnya fathah, lamnya sukun. Seperti tamratun, yaitu kalmatun. Artinya sama dengan kalimah. Atsaniyah selain kalimah adalah bikasril kafi wa sukunil lam ala wazni sidratin. Model kedua kilmatun. Ya. Kilmatun. Wa huma litamim. Dua model ini yaitu kalmatun kilmah itu bahasa orang Tamim. Wal-ula li ahli al-Hijaz. Sedangkan kalimah itu bahasa orang Hijaz. Wahyal fusha. Ini yang paling fasih. Wabiha ja'at tanzilu. Dan Al-Quran memakai yang fasih ini. Qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya. Di situ disebutkan kalimah. Ya. Kalimat. وتطلق في اللغة على الجمل المفيدة. Kalimah itu kalau dalam bahasa biasa dipakai untuk menyebut jumlah mufidah, yaitu sama persis maknanya dengan yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia kalimat itu ya susunan kata yang sudah sempurna, itu kalimat. Nah, begitupun dalam bahasa Arab, ya, secara umum kalimah itu ya kalimat itu. Kaqaulihi ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, kalla. Kalimat kata untuk menzajir, membentak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan. Kalimat yang dimaksud apa ini? Isyarah ila qaulihi rabbirji'uni. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya. Kalimah yang dimaksud oleh Allah adalah perkataan ini. Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Perhatikan di situ. Irji'uni. Ya. Pakai waw jamaah. Padahal yang diajak bicara Allah satu. Ya, ya boleh. Dalam bahasa Arab. Untuk ta'zim. Memuliakan. Seperti kita bilang ke satu orang antum, ya, padahal dia anta, ya, li at-takrim. Jadi syahidnya di sini kalimah dalam bahasa Arab secara lughah itu dipakai untuk menyebut jumlah mufidah. Ya. Wa fil istilah, adapun dalam istilah ilmu nahu, alal qaulil mufrad kama dzakarahul musannif. Ya. Kalau dalam istilah ilmu nahu, maksudnya ya kata. Kata yang mufrad satu. Wal muradu bil qawul. Apa itu qawul? Al-lafzud dal ala ma'nan karajulin wa farasin. Ya. Qawul itu adalah lafal, berarti dia suara. Ya. Ad-dal ala ma'na, ala ma'nan. Yang punya makna. Beda dengan suara yang enggak punya makna. Ya, bukan qaul. Misalnya suara motor, suara mobil. Ya. Ini enggak punya makna dan juga bukan lafal karena tidak terucap, ya.
Contoh lafaz yang punya makna rajul faras, ya, itu qaul. Lafaz yang tidak punya makna bukan qaul, seperti zaidun di balik, ya, jadi daizun, tidak punya makna, bukan qaul. Fa kharaja bi qaidil lafzi al khatt wa nahwuh, sehingga karena qaul itu harus lafaz berarti tulisan dan semacamnya, bukan disebut qaul. Fa innahu wa indalla ala ma'nan li kaunihi laisa bi lafzin wa indalla ala ma'nan li kaunihi lakinnahu laisa bi lafzin, walaupun dia punya maksud makna tapi dia bukan lafal, ya, khat itu. Wa kharaja biqaudi kau biqaidi kaunihi dallan ala ma'nan nahu daizin maqlub zaidin, ya, al-lafzu dal ala ma'nan, ya, lafal sudah kita fahami. Sekarang ad-dal ala ma'na berarti apa yang keluar? Misalnya yang keluar adalah daizun, ya, kebalikan dari zaid. Fa innahu wa in kana lafzan lakinnahu la yadullu ala ma'nan, walaupun dia lafal terucap tapi tidak punya makna. Fala yusamma syai'un min dzalika wa nahwihi qawlan, sehingga itu dan yang semacamnya tidaklah disebut qaul karena tidak memenuhi syarat dan keluar dari definisi. Fatabayyana min hadza anna kulla qaulin lafdhun wala 'aks. Berarti dari penjelasan ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya setiap yang namanya qaul mestilah disebut, mestilah lafal. Ya. Setiap yang disebut qaul mestilah lafal. Qala Allah, ya, berarti lafal, ya. Wala aks, tidak sebaliknya. Tidak semua lafal itu qaul, karena qaul itu harus punya makna. Sementara lafal ada juga yang tidak punya makna. Wal muradu bil mufrad huna ma yutalaffazu bihi marratan wahidah. Ya. Wal murakkabu aksuh. Al mufrad di sini yang diucapkan sekali, ya, satu kata, ya. Sedangkan murakkab itu lawan dari mufrad. Misalul mufrad zaidun wa rijalun, ini mufrad. Wa misalul murakkab abdullahi, ya, alaman wa nahwuhu mimma yutalaffadhu bihi marratain, ya. Abdullah nama itu murakkab bukan mufrad, ya. Cuma murakkab nanti ada macam-macam. Ada murakkab idhafi seperti ini, Abdullah. Ada murakkab adadi seperti isna asyarah. Ya. Ada murakkab isnadi seperti ja'a zaidun. Ya. Tanbih. Innama qayyattul mufrada biqawli huna ay fi babil kalimah li'annahu yutlaqu wa yuradu bihi iddatu umur. Saya bilang tadi dalam menjelaskan mufrad, ya, wal muradu bil mufradi huna, yang dimaksud dengan istilah mufrad di sini, ya, kenapa saya bilang di sini, itu dalam bab kata, ya, karena kata mufrad itu dalam bab-bab yang lain ada makna tersendiri yang beda dengan makna yang sekarang. Fi babil i'rab yuradu bihi ma laysa musanna wa la majmu'a wa la mulhaqan bihima wa la min al-asma'is sittah. Kalau dalam bab i'rab yang sudah kita lewati, mufrad itu bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq dengan musanna dan jama', dan bukan dari al-asma'is sittah. Lebih umum. Lebih banyak kriterianya. Fi babil alami yuradu bihi ma laysa murakkaban. Mufrad juga ada dalam bab isim ma'rifah, yaitu alam. Ada alam yang mufrad, itu bukan murakkab seperti zaid, ya. Wa fi babil mubtada wal khabar yuradu bihi ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Dalam bab mubtada khabar ada namanya khabar mufrad. Apa itu khabar mufrad? Yang bukan jumlah.
Contohnya Zaidun Qadimun. Qadimun ini khobar yang mufrad, karena bukan jumlah, bukan syibah jumlah. Wa fi babila annafiyati lil jinsi wal munada yuradu bihi ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sedangkan bab munada dan la nafiyah lil jinsi, beda lagi maksud mufrad. Itu bukan mudhaf dan bukan yang mirip mudhaf. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.